12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli, dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore live di Trans TV. Oh, mau makan begini amat ya, Bang? Ini Bang batunya, Bang. Allahu Akbar. Oh, Tes. Kita salih profesi sekarang. Lo kemana aja sih, Mike? Tes, kasihan. Sini. Tes katanya terlibat banyak hutang. Coy! Jadi dia kerja sampingan jadi kuli bangunan. Bukan, Mike. Ternyata gue mau makan kesini. Cuma masalah depan gue ketinggalan. Jadi terus? Abang boleh gak gue bantuin? Kasih aja 15 ribu buat saya makan pecel lele gitu loh. Kasihan ama sih, udah gue traktir deh. Ya lagi lo datangnya telat sih, kemana aja sih? Bukan gitu, parkirnya susah di sini. Nah, kita di mana nih sekarang? Nah, aku mau ngajak dia makan lele, suka lele gak? Ih, enak banget tuh lele, di mana? Nah, ini dia tuh, lele crispy, the best cremas in town. Yuk, oke guys, kita lihat dulu ke sini yuk. Kuy. Selain lele yang crispy, di sini juga ada lele telur asin. Lele yang udah dibumbuin dengan bawang putih dan garam ini langsung dilendingkan ke dalam api panas. Nah, kalau udah berubah warna agak keemasan dan udah bisa ditiriskan lele telur asinnya. Selain itu di sini juga ada bebek geprek cabe ijo ya guys. Lengkap pakai nasi anget, tahu tempe dan sebor cabe ijo yang benar-benar menggugah selera. Gak lupa juga ya lalapan dan sambal terasinya biar makin maknyus. Ini lele masuk kota namanya. Bukan lagi. Jadi sekarang kita lagi ada di Tebet ya. Kita mau jalan-jalan sebenarnya. Tebet ini banyak sekali makanan-makanan yang harus kita eksplor lagi. Emang ya, yes. Restoran ini mereka klaim ya bahwa kremesan mereka tuh the best in town. Mari kita buktikan, Bos Q. Lo yang bener gak nih, yeah. The best in town. Kita cobain kalau gitu. Kita cobain. Dia makannya di daun gitu loh, seru banget nih, guys. Lihat, ini lelenya, bumbunya super crispy banget. Kita, ini namanya lele crispy, sayang. Telur asin. Nah, lele crispy, telur asin. Mereka dibalut oleh telur asin, Ces. Coba ya, bismillah. Oh, jadi yang kremes atas itu telur asin ya? Telur asin di lelenya tuh bener-bener endul banget. Gak KW-KW loh rasa telur asinnya. Yang aku seneng di sini, Mike, kenapa? Apa tuh? Mereka itu yang punya usahanya, yang punya bisnisnya, punya restorannya. Mereka tuh benar-benar gak mau makan, mereka tuh monoton. Jadi dibikinlah lele crispy dengan balutan telur asin kremesnya. Ini sih benar-benar imaging banget, guys. Dan juga ya, klaim mereka tentang the best in town, menurut aku setuju. Karena maksudnya gini, setuju pisan. Karena dia bisa menggabungkan antara kremes dan juga telur asin dengan rasa yang menyatu menurut aku gitu loh. Nasi juga pulen ya. Anget. Guys, mari kita coba uok-uok pakai nasi. Jangan selama-lama ya. Ini pakai nasi. Cocokkan ke sambal. Kamu langsung pakai nasi. Bismillahirrahmanirrahim. Gak salah emang, rasa lelenya itu bener-bener high quality banget. Dan pas banget sama lidah orang-orang Indonesia, guys. Ini, aduh, Gusti, endol. Lelenya pun ya. Enak banget. Tebel banget. Menurut aku tebel banget. Dan gampang dikupas. Dan sambal terasinya enak banget. Endol, surendol, takendol. Nah, ya. Lelenya supernya banget ya. Aku mau nunjukin ke teman-teman bahwa gampang banget makan lele ini. Karena tulangnya itu langsung tercabut gitu loh. Betul. Walaupun telur asin, tapi dicocol sambal terasi tetep ngejerojos. Ini ada tahunya, jangan dianggurin ya, by yes, the way. Ini ada tahu juga. Ya. Ini sih gokil sambalnya ya, lihat. Aku cinta dengan sambal yang ini nih.
emang pas banget dicocol ke sambal terasinya yang nendang banget guys. Tuh guys, aku balurin di sini. Apain sih? Wah, sambalnya ini benar-benar pedas tapi candu gitu loh guys. Enak. Aku udah lama banget loh gak makan lele seenak itu, Mike. Enak banget ya. Jujur, itu yang sama crispy-crispy-nya sama lele itu bersih banget. Aku benar definisi lop. Bener banget. Apalagi ya, tuh crispy-nya yang dia bilang klaim enak se the best in town. Yes. The best in town katanya. Tapi juara gitu sih, yang bener enak banget. Nah sekarang ini menu yang depan kita apa, Ces? Ini ada bebek. Bebek goreng. Disebut pakai sambal hijau. Tuh lihat. Oh my guys. Wow. Uy. Ini ya bebeknya guys. Oh my guys. Tuh lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Bebek cabai hijaunya juga nggak play-play loh, karena udah diungkep sebelum digoreng. Jadi bumbu rempahnya itu sudah meresap secara sempurna dan bikin dagingnya itu jadi nggak hambar pastinya. Woi, ini alhamdulillah banget loh, aku bisa menikmati makanan-makanan yang simple, sederhana begini, tapi rasanya tuh enjoy the moment banget loh guys. Nih, ini nih menurut aku rasa bebeknya itu, dia tuh sengaja mungkin, kadang-kadang ada yang masak bebek tuh kering banget ya. Benar, sampai garing, sampai garing. Terus begitu ya kan. Tapi sebenarnya basicnya, bebek itu jangan terlalu kering banget loh guys. Supaya masih ada juicy. Betul. Jadi daging bebek itu gak ternikmati, yang ada cuma ada rasa-rasa. Ya udah kering aja gitu loh, ya kan? Bumbunya pun juga gak bisa menyerap. Tapi kalau ini beda ya, yang ini aku rasain di sini. Pedes ini emang pedes, cuman in terms of rasa pedesnya yang aku rasain masih ada kayak manis-manisnya juga. Betul. Kan lucu Mike begini ya kan? Tuh lihat. Ini daging itu masih ada nyoy-nyoy gitu moist, loh. Masih moist. Jadi begitu dia uak-uak ke sambal kayak begini nih Mike, ya. Dia tuh masih ada orang Sunda dia mah gegeler gitu ya. Nah, ada yang gigit gitu loh. Oh. Nih. Lihat guys, bismillahirrahmanirrahim. Kalau udah digigit dan masuk mulut, bebeknya tuh benar-benar empuk banget. Apalagi dinikmatin sama cabai hijaunya. Beuh, benar-benar luar biasa. Ampun. Aku mau cobain sekarang saya rasanya. Enak banget bebeknya. Senang gak? Seru gitu makannya. Masih ada yang melestarikan makan-makanan sederhana. Gue tuh, gitu. Ya itu dia, gue tuh suka ada orang yang bisa masak makanan Indonesia yang simple dan enak kayak bahagia gitu loh. Betul, jadi jangan semua kekinian semua gitu loh. Nah, suara asamnya lekoh banget. Ini tangan aku tuh gak kuat berhenti nyuap ke dalam mulut. Gimana dong? Abis seendol itu makanan-makanan yang ada di sini. Ampun. Busti! Muna! Ampun. Gimana ya? Aduh, kayaknya udah stempel deh ya. Bahwa ini endol, surendol, takendol-kendol. Enak banget ini mah guys. Guys, ini definisi sayur asem sesungguhnya. Ya. Kenapa aku bisa bilang gitu? Gurih, asem. Emang ada asemnya karena ada dari ini kan, apa namanya, asem Jawa ya. Dan manis. Komplit sayur asemnya ada, manisnya ada, gurihnya ada. Kayak pas gitu loh. Sama paling sayur. Endol, kalau tahu di sini. Ya, seruput kuahnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, you keeping it real. Ancaman. Dan ini adalah definisi bikin lapar. Approve. Endul. Good job. Wow, sayur asemnya itu wangi, rasanya asem, manis, gurih, dan juga ada pedes-pedesnya sedikit gitu.